Apakah hukum hantaran tinggi ketika hendak berkahwin? Hukumnya kurang barakah. Kerana ada hadis Nabi kata, yang paling barakah perkahwinannya, yang paling murah hantarannya. Jelas tak lagi? Ha, tapi tidak ada ulama' kata haram. Tak, tak ada ulama' kata haram. Kalau merasa tinggi, minta orang lain pula. Kalau banggu tuan muda ni, budak puang, anak dara, kalau orang tak pas meeng berapa? Orang sini jawab. Pasal ramah ni tak nikah lagi ni. Aku nak kot leka lagi. Berapa ribu? 20. 20 sini. Adat-adat sini. 10. 10 lah macam kapur lain kot. Sama macam ke Teluk Nara kot. Orang tak pas ni. 8i boleh. 10 ribu. Tak? Jadi kalau kita tanya 10 ribu. Ada biti nikah lah. Tahu tak? Tak saya cakap banyak lah. Dah rasa tinggi kita cari yang rendah. Tapi kita tanya di jenaga pun ni, atas lagi pada kak ustaz mak cik bawah lagi. Atas lagi, cakap payah. 10 juga. Kalau murah ada di Kenyai. Dia tak faham mana, dia orang asli, semak beri. Bang, dia tak faham mana tu. Dia tak faham mana, kalau mu nak tak ada masalah. Dia ramai yang Islam.